Ya, pada saat dilakukan diamankan kemarin sore kita amankan. Yang pertama kita amankan adalah saudari L. Ya, L kooperatif, kemudian saudara DA F ini pada saat yang dilakukan coba melarikan diri, kita lakukan tindakan tegas dan terukur pada demikian lumpuhkan. Karena DA F ini adalah eksekutor yang membunuh yang dan memutilasi daripada si korban ini, DAF ini. L dengan korban memang sudah ketemu lama, sudah berkenalan lama di salah satu aplikasi, apa tadi namanya? Tinder. Tinder itu mencari jodoh, ya, aplikasi mencari jodoh sudah setahun yang lalu, jadi sudah pernah kenal. Nah, yang terakhir tanggal 5 kemarin itu berkomunikasi lagi, janjian dengan korban. Ya, tanggal 7 ketemu mereka. 7, 8, 9 ketemu. Sebelum masuk ke dalam apartemen mansion tersebut, mereka sempat ngopi-ngopi dulu. Rupanya memang L sama D ini sudah saling sudah merencanakan akan menghabisi si korban untuk merebut hartanya. Makanya tanggal 9 itu sudah diatur, ketemu lagi masuk ke dalam, tapi di dalamnya itu sudah ada DAF itu bersembunyi. Ya, sehingga dilakukan eksekusi oleh DAF dengan memukul 3 kali kepalanya dengan batu, kemudian setelah itu menusuk 7 kali tusukan. Ya, itu yang mengakibatkan meninggal dunia. Setelah itu keduanya pergi mencari alat untuk pisau dan gergaji, yang sampai dengan saat ini pisau dan gergajinya masih kita lakukan mencari, karena memang berdasarkan keterangan daripada tersangka, setelah melakukan pembunuhan membawa korban ke apartemen Kalibata, pisau dan gergaji itu dibuang di tong sampah di apartemen mansion. Ini masih kita lakukan pencarian terhadap barang bukti yang dipakai, alat yang dipakai untuk memutilasi korbannya. Oke, cukup, saya mulai. Pelaku ini salah satu apa manajer PT apa ya? Korban. Apa pelakunya? Pelakunya pengangguran. Sorry. Pelakunya pengangguran. Kalau korban dia. Dua-duanya. Dua-duanya. Makanya inilah dia mencari kerja, lakukan pembunuhan itu.